Peristiwa perampasan mobil petugas ketua panitia pemungutan suara yang membawa logistik untuk persiapan pencoblosan pemilihan bupati dan wakil bupati Karawang terjadi pada Senin sore. Saat di perjalanan melintasi daerah Gitung Kerta, Kecamatan Kelari, tiba-tiba kendaraan diadang dengan cara dipepet dan disenggol oleh dua kendaraan yang disebut-sebut merupakan kelompok oknum debt collector. Meski sempat melakukan perlawanan, namun karena jumlah oknum debt collector lebih banyak, mobil korban pun berhasil dirampas. Sebelum kabur, pelaku sempat memberikan surat penarikan unit kepada korban. Kasus ini oleh pihak KPU langsung dilaporkan ke Kepolisian Polres Karawang.